Bayangkari Cabang Simelu mempersembahkan Mari ke Simelu. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai Barat Aceh, Kabupaten Simelu berdiri tegar di Samudra Indonesia. Terletak di pulau terluar dan terdepan Indonesia, Simelu bisa diakses melalui laut dan udara. Pelabuhan Kolok dan Bandara Lasikin siap menyambut kedatangan Anda. Kabupaten Simelu dengan ibu kotanya Sinabang merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 147 pulau yang termasuk di dalamnya pulau besar dan kecil. Antara lain adalah Pulau Simelu, Pulau Tepah, Pulau Mincang, Pulau Simelucut, dan pulau-pulau lainnya. Pantai-pantai yang menawan antara lain Pantai Nancala, Pantai Busung, Pantai Genting, Pasir Tinggi, Alus-Alus, dan berbagai pantai lainnya. Resort Batu Rundung adalah salah satu resort yang terdapat di Kabupaten Simelu. Terletak di Kecamatan Tepah Barat, resort ini memiliki 8 cottage yang bernuansa alam. Selain terkenal dengan objek wisata pantai, Simelu juga menyimpan berbagai objek wisata religi yang patut dikunjungi seperti Makam Tengku di Ujung Halilullah. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar di Pulau Simelu dan merupakan ulama pertama yang menyebarkan agama Islam di Simelu. Pantai-pantai Simelu yang mempesona juga menawarkan gulungan ombak yang dahsyat, sehingga olahraga surfing berkembang dengan baik di sini. Bahkan, pantai-pantai ini sempat menjadi tempat penyelenggaraan kejuaraan surfing tingkat internasional. Produk kerajinan tangan hasil kreasi masyarakat Simelu sangat beragam dan beraneka macam, antara lain tikar, akar bahar, anyaman yang bermotif khas Simelu, dan selempang gala salapan yang artinya ada 8 mata yang merupakan representatif dari 8 suku yang ada di Simelu dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Cengkeh sebagai komoditi utama Kabupaten Simelu merupakan pertanian yang dipraktikkan secara turun-temurun dalam sebuah komunitas keluarga. Selain cengkeh, hasil komoditi lain yang merupakan andalan pertanian Simelu adalah kelapa. Simelu memiliki komoditi andalan untuk hasil laut yang sangat luar biasa, antara lain adalah lobster, kepiting, ikan karang, dan berbagai hasil laut lainnya. Simelu juga memiliki beragam makanan khas yang akan memanjakan lidah Anda, terutama berbagai makanan yang merupakan olahan hasil laut dan hasil bumi, antara lain mie Aceh lobster, gulai kepiting, ikan sawai bakar, dan makanan ringan antara lain memek, kue susun, lompong sagu, tabaha, dan lain-lain. Masih banyak hal-hal luar biasa yang terdapat di Kabupaten Simelu. Bila Anda penasaran, sebaiknya langsung saja kunjungi Kabupaten Simelu.